Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, kedoliman dibalas dengan kedoliman tidak menyelesaikan masalah. Tapi kedoliman dibalas dengan kebaikan akan menyelesaikan masalah. Tatkala orang berbuat zalim kepada kita, kita balas dengan kedoliman, itu makin bertambah lagi. Masalahnya enggak selesai, makin timbul masalah-masalah yang baru. Tapi kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita balas dengan kebaikan, maka itu akan menyelesaikan masalah dan menimbulkan perkara positif yang baru. Di zaman Nabi Muhammad SAW, banyak orang-orang, sahabat-sahabat Nabi, yang tadinya benci dengan Rasulullah, sampai akhir masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad membalas kedoliman, kejelekan mereka dengan kebaikan. Dan itu pun, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.